Foto seorang pria yang merangkul seorang wanita di koridor bioskop sedang menjadi viral di media sosial. Pria yang mengenakan baju hijau tersebut diketahui oleh netizen sebagai Desta, sementara wanita tersebut adalah Gege Elisa. Seorang pengguna TikTok memperlihatkan beberapa foto tersebut dalam sebuah video singkat. Dalam foto-foto tersebut, terlihat pria dengan hoodie hijau yang erat merangkul seorang wanita yang mengenakan kaos hitam, celana pendek, dan membawa sebuah tas putih. Mereka terlihat berjalan berdekatan di dalam lorong bioskop. Pada foto berikutnya, terlihat pria dengan hoodie hijau dan wanita di sampingnya sedang duduk di dalam bioskop. Menurut netizen, pria yang diduga sebagai Desta terlihat terkejut saat ada yang mengenali wajahnya, sehingga ia segera mengenakan hoodie-nya. Awalnya, pengguna TikTok tersebut juga terkejut melihat Desta bersama wanita lain. Namun, ia tidak langsung memberikan tanggapan. Beberapa waktu kemudian, berita tentang gugatan cerai Desta terhadap Natasha Rizky pun mencuat. Barulah foto-foto yang diduga sebagai bukti perselingkuhan tersebut terungkap. Berdasarkan postingan tersebut, banyak netizen yang yakin bahwa pria dalam foto tersebut adalah Desta. Hal ini dikarenakan presenter tersebut pernah terlihat memakai hoodie serupa. Begitu pula dengan Gege Elisa, ia terlihat membawa tas yang serupa dengan yang terlihat dalam foto-foto tersebut.